teman-teman semua, sahabat Bladong, kali ini saya akan membagikan cara atau tip atau apapun lah, cara membersihkan karat keris, karat ringan ya, pada keris. Tanpa diwarang. Oke. Nanti akan saya fotokan karat-karat ringannya. Saya sertakan foto. Ini keris mundarang. Keris ini sudah hampir 8 tahunan itu belum pernah diwarang ulang lagi. Jadi di keris ini terdapat karat-karat ringan yang sudah mulai muncul di bilahnya. Cuman karena bagaimanapun itu mewarangi keris itu nanti juga akan mengurangi bilah. Sayang kalau keris juga terlalu banyak, terlalu sering diwarang. Maka kita pakai cara alternatif. Oke, bahannya nih, kita pakai stick atau penghapus pensil, juga kuas dan minyak keris. Jangan lupa ngopi biar tetap fresh. Oke, simak terus teman-teman videonya. Akan saya ambil gambar lebih dekat supaya teman-teman semua juga tahu dan lebih paham. Selamat menyaksikan. Teman-teman semua, seperti saya katakan lagi, kita akan membersihkan bilah keris menggunakan sebuah penghapus pensil. Ingat ya teman-teman, ini hanya untuk kondisi karat ringan saja. Ini sudah mulai menguning, menguning dan timbul bibit-bibit karat pada bilah. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bibit-bibit karat yang timbul pada bilah. Caranya mudah saja. Kita gosokkan penghapus ini seperti kita menghapus pensil pada permukaan bilah yang sudah mulai keluar karat ringan. Seperti ini.
Nah, setelah seperti ini, dianggap karat ringannya ini sudah mulai hilang, ini kita bersihkan sisa-sisa penghapus pensil yang ada di bilah keris. Sebentar saya akan ambil kuas untuk membersihkannya. Nah, ini kita pakai kuas yang kering. Jangan kuas yang bekas minyak. Jangan kuas yang basah, apalagi bekas air. Nah, setelah ini kita oleskan minyak pada bilah keris. Pengolesan minyaknya agak sedikit tebal ya teman-teman. Setelah dioles minyak, nanti ditiriskan. Ditiriskan juga posisi keris berdiri biar minyak cepat tiris. Dan kotoran-kotoran yang tersisa ikut terbawa minyak yang tiris. Makanya dalam meminyaki setelah proses ini agak tebal. Kalau orang Jawa bilang diklomoi. Atau di kebloi. Kebloh minyak ya. Nah, seperti ini teman-teman, tampilan kerisnya setelah di minyak dan setelah dibersihkan menggunakan penghapus pensil. Nah, di sini sudah cukup perbedaannya. Perubahan warna pamornya juga sudah terlihat berbeda daripada kondisi yang tadi. Oke. Sekarang kita tiriskan sambil kotoran-kotoran biar ikut larut minyak dalam proses penirisan ini. Oke. Nah, posisi meniriskan seperti ini. Bilah keris berdiri. Ini biar mempercepat proses tiris. Nah, seperti itu nanti minyaknya akan
turun menetes melalui ini ekor dari gonjo keris. Nah, seperti itu. Itu kotoran-kotorannya akan ikut larut ke tetesan-tetesan seperti itu tadi. Oke, teman-teman. Selamat mencobanya. Jangan terlalu sering diwarang keris itu, sayang. Mungkin ini bisa menjadi salah satu cara alternatif untuk teman-teman dalam merawat koleksinya. Oke. Selamat mencoba.